Selamat datang, welcome back to my channel. So today is a winter storm. It's January 6th, tanggal 6 Januari 2022. Kayaknya ini storm pertama ya di tahun ini. Ini di Michigan lagi snow berat. Mulai tadi malam sampai besok pagi, dan parah-parahnya sih ntar sore. Jadi makanya aku gak kerja hari ini, aku ambil off karena mau cari aman aja, takut stuck di snow. Walaupun aku punya 4x4 jeep sih. But anyways, jadi Koko mau go pipi, go. Ini Koko mau go pipi. Mau kencing dulu. Jadi nanti aku mau ngerok snow biar gak ketebelan besok. Terus ini anak jauh banget mau kencingnya. Kita lihat, kita ikutin. Dingin banget. Aku cuma pakai celana pendek. Oh, dia mau berak. Astaga, dia beraknya di tengah-tengah jalan lagi. Biasanya di rumput-rumput, cuman rumputnya ketutupan salju. Jadi dia nggak tahu rumputnya di mana. Udah kedinginan ya. Sudah dingin. Udah kedinginan guys. Jadi aku mau bikin yang anget-anget dulu. Aku mau ajak kalian bikin tempe mendoan. Yo, pertama yang pasti kita butuh tempe. Di sini adanya tempe frozen guys. Dan ini nggak tahu produk Indo apa bukan ya. Cuman susah dapet tempe di sini kecuali kalian tinggal di state yang jual yang ada toko Indonesianya. Di sini jarang. Jadi ini aku beli di toko Cina kayaknya waktu itu ada di Indiana, itu pun enggak di Michigan. Jadi aku mau bikin satu aja. Cukup. Dan ini kan harusnya dikuarin dulu kalau mau bikin kan biar enggak frozen. Cuman karena mendadak mau bikinnya, jadi aku taruh di microwave aja 1 menit dulu. Dan kita juga butuh daun bawang. Oh, anyways, welcome to my kulkas guys. Yang cukup empty, is not that much stuff here because I don't cook that much. And ini beberapa minuman dan teman-temannya. Dan sambel, aku koleksi sambel. Kita cuma butuh daun bawangnya segini aja. Di sini dijualnya ikatan-ikatan begini. Jadi kita cuma butuh satu begini aja. Jadi ini tempenya udah enggak begitu frozen lagi, masih dingin. Makanya cuma 1 menit aku naroknya. Aku bagi 2. Terus tipis-tipis ini begini, aku bikin 3 atau 4 lapis ya. Pokoknya semakin tipis semakin enak gitu, tambah kriuk-kriuk. Jadi mesti hati-hati banget guys motongnya. Tuh kan jadinya aneh. Cuman begini nih. Tuh, yang lainnya harus hati-hati. Soalnya kalau cuma dibagi 2 bakal ketebelan banget. Gak enak kalau tempe mendoannya ketebelan. Kayaknya aku bagi 3 aja lah. 3 aja tuh buat aku masih tebel loh guys. Ini tempe mendoan begini mah masih tebel ini. Jadi selanjutnya buat tepungnya, aku pakai tepung ini di market mana aja ada ya. Tepung terigu biasa. Aku pakai yang all purpose. Berapa sendok ya? Aku tuh nggak tahu takaran-takaran, tapi tinggal mengira-ngira aja guys. 3, 4, 5 ya. Boleh. Sama tepung beras. Nah, tepung beras ini gunanya biar kalau mau kriuk-kriuk gitu, kalau mau crispy, pakai tepung beras. Tepung berasnya ini nggak banyak-banyak juga. Aku cuma mau pakai 2 sendok aja, cuma buat kriuk doang guys. Nah terus kita mau potongin
campur sama tambahin air dikit. Ini airnya aku mau lihat dulu seberapa banyak. Aku nggak pakai telur ya. Mungkin ada beberapa yang pakai telur kali ya. Kalau aku sih enggak, aku enggak pakai telur. Tambah lagi. Ini airnya tadi aku campur air panas sama dingin. Jadi sedang gitu. Soalnya dispenser aku kalau enggak panas dingin. Jadi kayaknya kebanyakan nih. Aku tambahin dulu. Kita tambahin aja ininya ya. Oh ya, sementara ini kalian panasin aja minyaknya di wajan buat menggoreng. Kayaknya boleh juga sih ini. Ini cara bikin tempe mendoan praktis ya guys. Kalau ada dari Indo yang biasa bikin dari semuanya dari basic, kayak diulek bawangnya apa segala juga silahkan. Itu kan ini kan tinggal di Amerika jadi pakai yang instan-instan aja. Yang cepet aja lah. Nanti kalian bisa rasa-rasa juga sih asinnya gimana itunya. Kayaknya aku mau tambah tepung dikit karena ini buat aku agak keenceran. Nah, aku mau teksturnya kayak begini guys. Nggak lembek-lembek amat. Nggak lembek lagi, nggak cair-cair amat maksudku. Terus ini tinggal kita masukin tempenya deh. Sambil nungguin minyaknya panas di wajan. Dan ini aku sengaja bikin agak banyak karena nanti kalau udah tinggal sisa tepungnya banyak, aku bisa goreng gitu aja. Masih enak banget karena ada daun bawangnya. Masukin dikit-dikit lah. Jangan kebanyakan. Gitu. Dan waktunya kita goreng guys, jadi begini, bolak-balik, make sure semuanya tempenya ke cover sama scallionnya, sama daun bawangnya. Ya, aku bolak-balik berapa kali. Aku sukanya tempenya masih agak putih, kecoklatan dikit gini ya guys, kayak tempe Jogja gitu, putih-putih. Dan aku lupa, aku lihat di beberapa restoran atau warung, kadang mereka jual tempenya agak kuning, kayaknya dikasih kunyit. Itu terserah kalian, kalau kalian mau tambahin kunyit juga bisa, itu bakalan agak kuning-kuning gitu jadinya. Karena aku juga pernah sih pakein kunyit, bubuk kunyit dikit gitu kan. Cuman aku pengennya tempe mendoanku sama banget kayak yang di warung Bu Sogi, yang tiap hari aku beli tempe mendoan di situ, atau bikinannya Bu Sri, tanggaku yang waktu aku di Jogja tiap hari dibawain breakfast tempe mendoan. Jadi aku udah kebiasaan tempe mendoan sama kopi. Aduh enak banget sama kopi susu tuh. Mantap banget guys. Oh guys, ini tempe mendoanku. Masih banyak sih, masih ada yang di saringan tirisan. Nih. Dan ini aku mau kasih lihat, ini yang ini itu sisa tepung sama itunya tadi. Jadi aku goreng aja juga, ini enak banget, malahan jadinya kayak cireng. Dan ini aku pakai sambal kecap, ada cabai rawit juga sih. Ini nggak endorse ya, tapi aku pakai sambal kecap ini. Terus
aku tambahin air dikit sama kecap lagi, soalnya pedes banget itu. Sama ngopi deh dengan suasana salju di luar. Cacol di sambal. Mantap guys. Duh, pedes banget. Oke guys, sekarang waktunya untuk dia kencing lagi dia. Untuk ngerok salju. Soalnya ini udah tambah tebel. Ntar malam tambah tebel juga, jadi mendingan dikerok dari sekarang. Sama aku mau bersihin mobilku juga biar nggak ketebelan besok.